Ya Allah, Cak. Kok iso ya meniku ya? Yo, iki kan wallahu alam. Berarti wong-wong itu kan Kepercayaan wong. kepercayaan. Yo muga-muga mbah mau iku sing yo lek harapanku sih gak ilang nanggone kali sing sempat diudek-udek kan kali ku sapa Iya. wis muga-muga peke tadolin ta nanggone dulure utawa apa terus lali dalan balik wis harapanku koyo ngono. Tapi lek koyo sing mau tabu-tabuan iku ning iku mung apa yo kepercayaan Iya. utawa wis jadi kadung kulino. Dadi ojo kemudian terus dianggap Dikucilkan wah iki tapi ngono ya. perbuatan sir utawa wis ojo ngono. Gak. Iki kan salah satu ni apa yo upaya ngono lho wong upaya nek teko mbah-mbah kumbien lek golek koyo ngono nah muga-muga yo ndang ketemu mbah iku mau amin amin heeh paling lek misale sampean sing ilang ngono iku dijarno paling yo yo lek aku sing ilang ditabuhi gak koyo ngono nanggap orkes iya koploan teko aku joget tak dung 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 ngono opo meneh Hamdan wah kok lek Hamdan lek ilang gampang setel no koplo, teko langsung, langsung teko uwes tadi diceluk peng pindo iyo, iku. Setel no musik nang dek koplo ini lagu-lagu lawas ini lagu-lagu saiki malah gak teko deh setel no lagu-lagu ini kaya apa lagu tapi lawas lawas dangdut 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 lawas sih lu Maggie Z wah langsung moro are iku wis gak usah diceluk masalah ngono ya ya muga-muga iku mau ono apa kepercayaan tiap orang yang berbeda wak dhewe tetap iso menghargai tetap nah iki cak ngalih nang berita selanjutnya iki ono peluncuran-peluncuran aplikasi wih. Yang sangat luar biasa keren nih cak wih wong Jember iki iya wong Jember cak, lare aplikasi apa iki aplikasi embuh aplikasi apa iki Acara sosialisasi wawasan kebangsaan iki digelar nang salah siji ballroom hotel nang Kecamatan Kaliwates Jember. Teko pisan Bupati Jember Hendi Siswanto sing didampingi langsung ambek Presiden Laskar Solawat Nusantara utawa LSN Gus Muhammad Fawaid. Digelare sosialisasi wawasan kebangsaan utawa Wasbang iki gawe ningkatno solidaritas umat Laskar Solawat serta gawe nangkal paham-paham radikalisme sing ngancem bangsa iki. Acara sosialisasi Wasbang yo sekalian dadi ajang peluncuran awal aplikasi LSN online gawe basis Android sing digagas ambek Serikat Pengusaha Laskar Solawat utawa SPLS. Aplikasi LSN iki gak cuma ngurusi keagamaan tok, tapi yo sosial, pertanian serta ekonomi mikro. Engkoe aplikasi iki yo kate nunjang serta ngakomodir kemandirian ekonomi umat lewat gerai UMKM sing ono. Jadi ada juga soft launching aplikasi dari kawan-kawan Serikat Pengusaha Laskar Solawat itu sebagai bentuk wujud dari pengabdian LSN bahwa LSN ini tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan tapi juga di bidang sosial dan juga ekonomi. Sawetara iku Bupati Jember Hendi Siswanto yo teko serta ngekei sambutan nang acara iku. Hari ini, ono LSN nang tengah masyarakat duwe manfaat sing gedhi. Ono wadah uga gerakan maca solawat secara massal diyakini dadi media sing pas kanggo refleksi diri. Teko Jember, DKAJ Jember 1 TV, ngelaporno.